Oke, selamat datang kembali di channel Renang Games dan selamat datang kembali juga di Walkthrough Harvest Moon Hero of Livelli Part 24. Haha, gimana kabar kalian? Gimana kabarnya? Pastiin baik-baik saja gitu. Karena kabar kita lihat dulu teman-teman. Harusnya sih udah 3 ya. Yoi, udah 3. It's gotten a little faster. Udahlah, hari ini kita skip, kita nggak ngapa-ngapain. Kita cuma nyiram tanaman, terus kita cari power berry. Apa part selanjutnya aja nyari power berry-nya? Karena jujur gua nggak inget gitu loh dimananya gitu. Dah. Yoi. Okay. Wah, telur emas. Telur emas. Tong tong tong. Ntar lah, gampang, kita search aja di Google. Ya, yang pertama brush apa brush terserah lah. Oke, shiny. Kita pakai. Duh, gatel teman-teman. Oke. Ayolah. Ih, ini sapi susah kali di. Aduh, tidak emas. Kenapa L mulu? Emas dong, gold, G gitu. Anjay. Udah gitu dong. Gak enak banget suara gua. Ya udahlah. Biasakan. Aduh, L, yang ini pasti M lah kau. M. Please M. Bagus. Bagus. Yaelah, masih lambat hatinya 3 pun. Ini lompat apa jogging loh? Wah, jogging. Ya ampun. Dah, kita akan nyari power berry aja. Oke. Aduh, musiknya semangat, jadi semangat aku. Ambil. Ambil. Nah, kita hari ini nggak ngapa-ngapain. Kita mau. Mana Ocarina? Ocarina. Star. Kita ketul. Back search. Bawah kiri kak, bawah kiri atas. Oke, okay. Dah, si bego kita bawa. Gak usah ngasih warga lah, warga juga pelit mah gua. Kita mulu sebagai karakter utama gitu loh yang ngasih. Dah, kita suruh search. Yeah. Wah nih anjing bego. Nah, dapat apa sih kampret? Power berry lah. Ya, yoi. Power berry. Satu. Makan panjang deh. Nah, sebentar. Ada berapa gitu? Baru satu. Ayo bego. Ikut gua.
dah satu hari ini kita habisin buat nyari power berry aja lah. Nah di sini kalau nggak salah dah power berry lagi, jangan pontah tarut. Nah good makan udah dua, ada 5 apa 6 gitu ya, apa 4 terserah lah, udah dua lumayan stamina kita nih. Aduh gatel cuy, gatel di sini satu. Dah power berry lagi, alhamdulillah dilancarkan gitu. Satu ada 5 ada apa 4 sih, ntar lah kalau udah dapat 4 kita search ke Google. Oke, kalau nggak salah di sini nih, di pohon ini nih. Saya tuh dapat dulu. Wah si Parsei. Oke. Yah. Si Parsei ngeredek. Slay. Ah gitu dong. Bangke, Parsei bangke. Oke. Yo Igan. Dah, kita search dulu, kita pause dulu. Ini HP gua nih by the way teman-teman tuh. Dipakai ini gitu loh. Dipakai ngehidup ini, pencahayaan. AM AOLV Power Berry. Oke. Okay. Bisa berapa nih? Oh, cuma bisa 4, teman-teman. Dah, kau bes dulu. Kau bes dulu. Yo. Dah. Dah main lagi. Udah gitu doang. Cepat sekali. Mana si guguk bego? Guguk bego. Sini dong. Nah, gitu. Dah. Udah sisanya enggak guna. Kita pulang dulu. Siapa nih? Masih tim. Tim mau lihat enggak guguk gua nih? Oke. Gila power berry sudah. Kalau gua sih pengen biasanya 3 ya, pas udah 3 karena pas masih 2 kayak telek gitu susah gitu. Dah buat skip aja teman-teman karena ya sisanya paling nambang sama mancing. Dah selesai dah, nggak jadi mancing. Kita nambang aja teman-teman tuh cuma segini. Ntar dulu balap kuda kapan? Tanggal 27, masih lama, 10 hari lagi di game. 10 hari di game gitu loh. Tetet. Oke. Berapa nih? Wah, udah 66. Dah, kita sleep aja. Go to bed without saving. Yoi, kita udah mulai ke kehidupan normal kita lagi. Gila, staminanya panjang banget. Kira-kira bisa? Oh, nggak bisa ya. Kan cuma 4. Lokasinya ada 12, teman-teman. Lokasi itu power berry ada 12 biji. Tapi yang cuma bisa diambil cuma 4 gitu loh. Kalau udah 4, sisanya bakal pontatarut, red hair, barang-barang nggak guna. Yang guna sih, tapi kita nggak butuh. Pontatarut buat balap kuda paling. Gila.
Ah, emas lagi lah si ini. Emas kemarin emas, udah emas lagi. Bagus lah. Gila, dua telur emas. 2 hari dapat 3 telur emas. Yoi, kita lihat dulu telur emas tapi kuning gitu loh tuh. Gak ada emas-emasnya. Yoi. Nah, gini dong. Yeh, kenapa keluar? Tolok dong. Nah, kampret kok ini. Duh, dari sini. Ya, gak bisa. Beda sama save domlands gitu. Kalau di save domland gampang ngebrus kuda gitu loh. Nyikat kuda gitu ya. Eh, kenapa sih ini? Oh, ini milker. Ayolah milka, milka. Aduh M. Pasti mau 3 M. Aduh. Please G, susu G, 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 G. Please, bismillah G. Ya. Gembel. Lebih kencang apa enggak sih? Kayaknya biasa aja dari yang biasa. Seperti sama saja gitu. Asik. Mungkin kalau udah 5 kerasa kali ya. Oke. Siram lagi, siram terus. Aduh, musiknya gitu mantap. Si Lewis tutup hari ini. Lila hijau nggak ya? Bang, udah sih udah hijau, tuh kan? Nah, tingkat min. Dah buat kau. Kita beli Alpha Fast Seed 2. Ah, kok 7? Kok 70 banyak kali? Dah. Kita jual apa lagi lalu? Green Hair, Red Hair. Ah, sudahlah, lupakan. Bentar, gatel kuping gua. Ntar dulu, gua punya keju berapa? 8. Kita jual aja di Katy nanti setelah ke pantai. Aji, suara fals gua. Ya ampun, masih ingat saja aku. Terep, dedep, dep, terep. Sini kita. Ya ampun, red hair banyak sekali. Itu berapa sih? Ini green hair 38. Wah, 53, gila. Pakai apa? Oh iya, diganti sama ini ya. Sama ikan. Ikan goreng. Mempermudah hidup memang. Bisa mancing gitu. Lebih tepatnya bisa masak gitu ya. Dapatkah? Tidak. Benernya kalian bisa di part time di ini. Dapat if, dapat scene. Oh dadang, aku sedang membaca, memikirkan tentang sesuatu. Oke. Oke. Aku menyadari apa yang tertulis di dalam bukuku tidak mengambil tempat yang sangat jauh. Ini terjadi sangat dekat dengan rumah ini. About this gift you've given me. Let me when I read, I find my brother, I've seen that before. Oke, pengetahuan itu tidak
atau apa, pengetahuan itu bukan satu-satunya yang sesuatu yang harus diketahui, tapi sangat penting juga pengalaman. Benar kata-kata dia. Dengan sesuatu yang telah kau lakukan, aku sangat tertarik untuk melihat dunia luar. Oke, hello by the way, I'll go as far as your farm. Perhaps, oh si dia mulai belajar meninggalkan villa. Kan selama ini dia ngerem aja di villa. Terus ngomong dia, paling yang paling jauh ya paling ke rumah lu dang, begitu skampret. Dia, yancok. Tapi begitu-gitu, paling cepet ya hatinya hijau. Tidak punya blueberry, jadi ya sudah, tidak apa-apa. Ada apel gak? Breadfruit deh, apel. Teng teng, aduh pegel, kepala gua pegel cow. Teng. Gila hoki banget gua ya. Apa? Powerberry langsung dapat keempat-empatnya di tempat pertama. Biasanya itu pon tatarut teman-teman gua kalau nyari-nyari begituan ya. Apek bener gitu loh. Awalnya pengen maki-maki gitu loh. Si Louis udah kita kasih ini aja, sudah mau dia. Mineral kristal tidak harus kesukaannya, tapi yang penting diterima gitu loh. Biarin aja mau XP-nya lama kek, mau kagak nggak ada urusan. Begitu teman-teman. Kadang kebanyakan orang maksain gitu, pengen ngasih kesukaannya. Udahlah yang ada aja, noh. Buat lo. Oke. Ada Gina di sini tentunya. Gina. Ntar dulu ada lobster. Oh, udah kasih gua ini ya. Gua kasih makan ini. Guguk. I love seafood. Oke, Pak Ronald, Pak Ronald ini aja. Walnut. Oke. Dah keluar. Kita ke kakek Woody, bertemu dengan Gwen. Yo, dap. Dan sekedar ngasih tahu aja ya teman-teman, gua ini apa penerangannya pakai lampu di kamar, ini di atas, terus satu center yang ya lumayan, yang kalau dicas itu yang kotak panjang. Sama HP gua kan lumayan, baterainya lumayan awet gitu. Kenapa tidak untuk 40 menit ke depan gua pakai ini? Senternya gua pakai gitu. Karena kalau senter cuma satu, kurang pencahayaannya kurang. Sebenarnya ini aja masih kurang. Kalau bisa beli yang ring itu ya, yang bulat. Gila, mahal kali. Duit dari mana? Yo Igan. Oke, Gwen. Nah, kita kasih full moon berry. Wah, tidak hijau-hijau si Gwen. Si Aurelia udah lost kontak kita ya. Karena jarang ketemu gitu loh. Ya ampun. Oh iya, si Alisnya libur. Ya, Alis libur hari Sabtu. Besok juga libur. Saat ini Minggu. Dah. Nambang dulu. Dah. Ya ilah nih kuda. Dah kita ke peri. Permintaan apa ya? Karena gue males mancing gitulah. Abis dari sini mau ke farm aja lah. Kita ini tanam alfalfanya pakai mineral tentunya ya, mineral kristal supaya jadi mineral alfalfa. Get along with horses. Aduh, that didn't work. Udah bekerja peri gadungan kau. Mati saja kau, tenggelam. Emang tenggelam tempat tinggalnya juga. Si perinya ngomong, sial.
sini ada ini Eternal Walnut. Gila, bikin kata-kata sendiri gua. Walnut abadi akan ada terus selama bulan summer, bulan lagi bulan summer di situ terus. Si Aurelia di mana ya? Pak Cestanya nggak ada, berarti di atas. Aurelianya berarti lagi ke ini, ke plaza dia. Ini Pak Cesta. Yoi, udah. Sini. Teng, teng, teng. Kita main ininya santuy aja ya teman-teman. Gak usah ngejar event ini, gak usah. Eventnya nol pun kalau udah ada duit 50.000 mang aman. Karena capek gitu loh. Udah gua upload ke YouTube, ini udah part 24 loh. Bisa gila sih gua kalau ngejar ini. Ngejar event. Ini aja udah setengah hidup gua. Maksa-maksain waktu gitu. Yo, igan. Sok sibuk. Nah, Red Herb. Ya. Tong tik teng tong. Mana nih kuda? Ya ampun, kuda kayak yang jarang mandi gitu kuda. Kalau di save, apa di Wonderful Life sih bisa dimandiin ya. Apa sapi doang? Seinget gua kuda juga bisa deh. Sali deketin air. Air di bak itu, deket kandang. Yoi. Masuk. Aduh, udah dapet. Masuk juga. Tetetetetet. Dadadadadadad. Na 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 na. Yoi, mana-mana Aurelia. Aurelia, aduh, kenapa harus pakai D-pad gitu? Harus pakai D-pad gitu loh, enggak bisa pakai analog kanan. Putar kamera. Karena di PSP aslinya enggak ada analog kanan ya. Adanya analog kiri dan D-pad. Aurelia, kita kasih walnut. Nah. Yoi. Dah. Dah, ngantuk gua. Dah. Dah. Kita ambil pat. Mana pacu? Light hole. Dat. Bentar dulu, bisa dikasih mineral nggak? Oke, kita kasih ini. Okay. Dah. Yo, igan watering can. Lemesnya baru diarak. Buset, masih panjang banget. Dah. Net. Yo, i udah. Udah 80 cuy. Nah, udah berapa lama nih rekaman gua nih? Wah, udah 31 menit, teman-teman. Mungkin ntar di-cut sama gua ya, karena kan part nambang sama part itunya gua potong-potong ntar. Dah, sepertinya sampai sini aja dulu untuk part kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe seperti biasa supaya gua semangat dan tambah semangat tentunya ngelanjutin walkthrough ini Harvest Moon. Dan untuk kalian yang bertanya-tanya dalam benak gitu ya. Dalam benak, gila. Bahasanya baku kali aku. Dalam mati, bertanya kenapa gua lama. Gua lama bikin video karena ini teman-teman. Gua di dunia nyatanya sibuk. Lu lihat aja nih mata, kantong-kantong gua nih. Hitam, cuk. Hitam. Walaupun tidak sehitam yang orang beras minggu tidur sih. Orang
maksud gue orang nggak tidur selama seminggu, nggak, gue masih ya, tapi ya begitulah teman-teman. Capek saya, jadi ya mohon maaf. Dah, sampai jumpa di video yang berikutnya.